Hai bos, nak cakap sikit boleh? Apa dia Nina? Tapi saya tak tahulah sesuai ke tak nak cakap dengan bos. Habis tu, Nina bagi tahu ke tak sebenarnya? Saya nak cakap tapi takut bos marah. Tak baiklah macam tu, nanti orang salahkan saya pula. Nak cakap cepat. Saya ada banyak kerja ni. Okey, saya bagi tahu. Sebenarnya macam ni. Semalam Awin tak pergi training pun tau. Dia pergi shopping dengan kawan dia. Siap pergi tengok wayang lagi. Melampau betul. Setahu macam ni kita tak patut simpan tau. Lebih baik buang terus. Nina, saya dengar kawan you tengah cari kerja. Mati-mati you nak dia masuk kerja dekat sini. Tapi itulah. Sampai sekarang, company tak ada kekosongan lagi. Eh, bos. Bukan tu maksud saya, bos. Saya cuma... Relax lah. Saya tak cakap apa-apa pun. Ya, bos. Bos cari saya ke? Awin, shopping mana semalam? Banyak ke beli? Mall depan tu je, bos. Banyak offer sekarang tau. Saya beli hadiah untuk kawan saya, birthday dia. Hadiah untuk ibu saya, hari ibu kan? Lepas tu, saya pergi karaoke lagi. Release tension. Lepas karaoke, kita pergi makan. Bos tahu tak kita jumpa siapa? Alamak. Macam mana bos tahu eh? Weh Awin, mana kau pergi semalam? Tak masuk kerja pun. Eh Nina, aku bagi tahu kau satu rahsia. Kau jangan beritahu orang lain ah. Semalam aku pergi training, tapi boring ah. Aku pergi shopping, pergi karaoke, tengok wayang. Show. Kau tengok ah juga cerita tu. Best tau. Awin, you tahu tak? Kalau you bagi tahu sesuatu dekat Nina, satu company akan tahu. Tapi saya anggap Nina macam kawan tau bos. Sebab tu saya bagi tahu dekat dia. Sejak saya masuk company ni, dia je yang banyak borak dengan saya. Saya ingat kita orang rapat. Tak sangka dia buat saya macam ni. Awak ni budak baik. Cuma tak cukup matang. Yang saya nak bagi tahu, bila awak dah masuk alam pekerjaan, bukan semua orang boleh jadi kawan. Awak datang kerja untuk cari rezeki, bukan sekadar berkawan. Demi kepentingan diri sendiri, orang sanggup buat apa-apa je pun, termasuk hubungan baik yang korang ada. Awak jangan salahkan Nina. Tak kira mana awak pergi, awak mesti akan jumpa orang macam ini yang sanggup tikam belakang kita demi kepentingan diri sendiri. Tak mungkinlah, bos. Saya cuma terlepas pandang je. Awin, berapa lama sudah awak bekerja? 6 tahun, bos. Kawan-kawan dekat company yang sebelum ini, masih kontak tak? Macam taklah, bos. Tak ada dah. Takkan masih tak faham? Bukan tak boleh bergaul. Tapi ingat, apa yang keluar daripada mulut kita boleh dijadikan senjata untuk jatuhkan kita. Tapi saya tak buat salah dengan dia pun, bos. Kenapa dia nak benci saya? Orang benci kita bukan sebab kita, tapi sebab kepentingan dia. Faham, bos. Gaji tetap kena potong ya. Alah, bos. Jangan ulang lagi. Kadang-kadang kita fikir orang aniaya kita, tapi sebenarnya kita yang bagi orang peluang untuk aniaya kita. Baik, bos.